Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini kita mau cari tahu gimana sih cara orang Stockholm berkebun gitu. Terus kita sekalian juga mungkin kita akan panen, gimana panen dan berkebun ala warga Stockholm. Tomat. That's a good like beginner's eggplant to do. Oh, so, okay. I'll do a couple of finger eggplants. Cewi gendut-gendut. Ya ampun iki ameh mbok maem dhewe kabeh iki. Mbok tumble dong. Oh iya. Teman-teman ya ya dem hari you. Eh ben. Itu dia tempat berkebunnya orang Stockholm. Oh, udah habis. Jadi kita lagi ada di kebunnya Nyonya Besar. Selamat datang di kebunnya Mak Galuh. Hai. Atau Mae. Ini adalah fashion untuk ke kebun, ya kan? Wah. Gini nih orang Stockholm kalau fashion untuk ke kebun ya. Enggak matching. Pas musim semi, huh? Itu preparation. Di apa tanahnya dibaikin lagi, terus pupuk-pupuk. Tapi kita kayak bibit-bibit gitu ditanam di rumah dulu. Baru nanti kalau udah cukup panas baru dipindahin ke sini. Jadi, aku pertama kali ngelihat kayak ginian tuh malah aku ngiranya kayak ini kuburan apa ya? Ternyata ini adalah kebun. Jadi kalau di Stockholm itu orangnya kan rata-rata tinggal di apartemen. Jadi apartemen itu kan untuk nanam-menanam itu tempatnya terbatas, paling cuma di pot. Makanya mereka rata-rata akan nyewa apa namanya? Tanah gitu untuk diolah dan bercocok tanam di sini gitu. Terus nanti kalau musim gugur kita bersihin semuanya. Jadi kosong lagi kayak gitu. Cakep banget ini. Kayak aku. Alah. Jadi kalau mereka menanam bunga-bunga itu ternyata untuk mengundang kumbang-kumbang. Berapa lama dari rumah? Sekitar 30 menit. Astaga. Wow, ini benar-benar harus hobi banget ya, harus emang niat. Zucchini, zucchini, ground kale. Oh ya, ini kale nih. Ini adalah pohon kale yang biasanya pengganti daun ubi. Wortel. 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 Ini naga morich kalau nggak salah. Ini yang pedesnya 1 juta sovil. Ini apa? Ini cabai basket, kok warnanya? Basket of fire. Nanti jadinya ini apa namanya? Ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning kayak api gitu. Ini juga lombok. Ah, ini bako lombok. Jadi dia punyanya lombok-lombokan. Ini juga nih lombok rawit. Ya ampun. Iya. Oh, ini celery? Iya. Ih, selerinya orang Sweden ya? Iya kayaknya. Kok gede-gede? Iya, seleri yang gede-gede itu. Oh, aku suka seleri. What is this? Did that ada gurka. Gurka? Nih, cucumber nih. The gurka queen. Tuh, this size. Wow. Oh, beautiful. Wow. Ini yang bercin. Pärontomat, ja. Pärontomat. Blir gul och päronformad bara. Det blir kul att ha någonting annat än vanlig tomat. Black currant. This is more chili. Black currant. Ini langsung dimakan boleh enggak? Terlalu asam. Kalau langsung dimakan terlalu asam. Oh, dibikin saf dulu. Aku mau nyobain ini juga. Teman-teman, ya ya, de här är ju. Nih. They're facing me. Yeah. Really? Yeah. Gimana? God. Röda vinbär är ju mera. Bikin kayak apa, sele?
dijual nanti. Alah ini boe mikirnya dijual aja. Kabe-kabe sih jual. Kan saya fina berkita. Beda pula. Kan bisa. Ala andra horto git bottom horat dom hor. Ada god. Insector. God eller? Iya. Ian. Mer. De är så stora. Jadi udah berapa lama Bu ini punya kebun ini? Ini tahun kedua kalau nggak salah. Tahun kedua. Berapa bayarnya kalau sebulan? Per tahun. Oh, per tahun. Kalau nggak salah 500. Aku lupa. 500. Ingenting 800 spänn betalar jag. 800. Det är inte när det är såna här, det här är ju en odlingslott som det heter. Man får inte bygga något hus eller någonting med tak och eller något. Men ibland kan du också bygga någonting. Ja, precis. En del koloni och föreningar har andra typer av regler. Där är det oftast dyrare att köpa in sig. Då köper man oftast om det står ett hus på området så köper man ju huset liksom och det kostar 100 000. Sen så får man ju ingen vinstökning. Man måste ju sälja det för samma som man köpte det för. Det finns liksom ingenting så det går priset går upp. Men ändå, det är en större investering. Men på typ en sån här odlingslott så finns det ju oftast olika regler. Men här är det, du får inte bygga någonting med ett fast tak på. Man kan bygga kanske en pergola, men om man kan dra över någon segelduk måste man kunna dra undan den. Det finns någonting med liksom väggar och dörrar och grejer. Och spaljer får inte vara liksom som staket, utan det måste vara för odling och inte för att liksom spärra av som ett litet uterum eller något så här, lite så. Men kan man också ta andra från andra? Men de inte här. Nej, eller hur? Nej, men så är det alltså, mellan grannar och så här så är det okej att man har pratat om det. Men det är ju en av de större problemen tyvärr, att det går ju hit folk och stjäl. Ja, kvällar och nätter och sådär. Det är möjligt, eller? Ja, vi kan inte, liksom, finns inga staket eller grindar eller någonting, så folk går hit när det inte är någon här och... Åh, titta! Ja. Cuma summer doang, kan? Iya, kan preparationnya itu host ya. Terus? Terus nanti Warren di kayak di perbaiki gitu. Merekanya yang perbaiki? Enggak, kita. Oh, kita. Mm-mm. Oh, karena kita sewanya. Karena kita sewanya tetap setahun iklan, ya. Iklan. Sewanya per tahun. Oh my god. Sekarang the moment of truth. Wow, nih anak-anak udah siap nih. There. One, two. Asli man får ner och känna lite ofta. Atau enggak ada? Yes, iya. Yes, iya. Ada. Nah, itu. Yes, ya. Oh, nothing. No. Atau tak ada. Tak ada. Ding. What's this? Jo, yes, iya, dad. Ja. Men lite. Ja, den kanske inte är riktigt redo än. Vi ska se. Wow, där! Stor! Ja, den har varit... Ja, jag vet inte. Lite, jag var lite för nära ytan, för den har blivit lite grön. Men det är därför man egentligen ska kupa potatisplantor. Men jag var lite lat. Kupa, det är när man skotchar upp lite jord runt liksom så här, så att den kommer upp som en liten jordkulle runt hela plantan. För att skydda de ytligaste potatisarna. Men här... Ja. Är det stor eller? Nej, de här är väl... Inte än. De skulle nog legat nere några veckor till. Men de går ju att äta. Ta den då. Titta här, hyfsat. Now it's time to harvest. Apa nih? Lombok. Lombok. Yeah. Lombok. This is spicy. Bikin warung namanya Lombok. Not too bad. This is Thai Super is the brand called, but I think this is like food chili. Wanna try? Not directly. not without that one. Waduh. Iya kan? Mikael, gå bort därifrån och så låter honom vara i fri. He's just like a baby. Den, och den. Aj, ont. Titta!
kenapa kan lu jerik sih sama ya. Men pikir du Lombok också. Ja, oh ja. Oh ja. Det är gott. Tycker du också stark mat? Ja, absolut. Inte för stark, men det ska vara som man svettas lite, absolut. Det är gott. Ja, okej. Ramlar du ner eller? Ja. Okay. Wah, itu kecil banget. Heeh. Ini suami. Nomor 23. Ya. Tidar. Next to me. Wow. Mm-hmm. How big it will be? I don't think it will be much bigger than that. I think this is almost done, probably. I've never grown eggplant, and I've definitely never grown like miniature eggplant. So I have no idea. It's just because they said it takes very long for it to develop, and that's true. Mm-hmm. And also, since I know I wouldn't have time to like fertilize them exactly like they want and keep them in the perfect conditions. So everybody says it's faster to grow finger sized. So that's a good like beginner's eggplant. Tuh, cabe. Apa nih? Cabe. Men yang ijo-ijo enggak bisa diambilin ya? Belum. Oh, durung iso. Tapi ya iso juga toh. Kayak kan merah ijo. Lombok ijo lo. Seksi-seksi nih. Ya, ini cabenya cabai gendut-gendut ini. Cabai gendut-gendut. Ya ampun iki meh mbok maem dhewe kabeh iki. Buat sambel dong. Oh iya. Ini coba lihat lucu banget. Cabai. Ya ampun ini apa? Ih. Wah, wah terenar. That dia bercabang. Ring of fire. Ring. Oh, this is ring of fire. Ring of fire. It's Lombok Ring of Fire. Tuh dengerin yang nyanyi. Aku gak ingin lagu. Kenapa is on fire? This girl is on fire. Stop. Tomat. Men jätterita. Ja. Så, och samma där, de blir ju lite ojämna i storleken eftersom vi inte är proffsodlare, så att de skulle behövt kanske lite mer näring eller lite mer vatten och sådär, så då blir det lite ojämnt. Och vi ser de här borta också. Där, bakom det. De här, ja. Black cherry. De ska bli... Aha, lite, där. Ja. Den här va? Cherry eller tomat? Det är tomat. Black, det är en körsbärstomat, men den ska bli lite svart. Oh, black så. Cherry tomat, lo. Yeah. Iku, lo. Bagus ini, ya. Warnanya seksi, kayak para queen. Iya, lo. Kayak aku lah. Begitu doang ya, nggak pakai apa-apa. Nah, let's go first tuh. Jadi cuma diambilin yang berwarna, warninya berwarna. Mana lo? Mata? Nah, kanske. Nah, den där tror jag. Ja. Ja, den lossade direkt. Den här är ju nära, den kommer ju gå inom några dagar. Liksom. Men så tänkte jag att vi kanske skulle... De här lilla! De lilla, den lilla. Den där är klar. Men kommer ni varje dag? Eller... Nej, det gör två vi inte. Eller men, tre gånger. Va? Enak lo, manis lo, coba in. Nej, jag tycker inte tomater. Jag tycker inte så mycket grönsaker. Dia kayaknya, kayaknya, ini apa namanya? Nej, den där ska nog sitta en liten stund till. Aduh, pernah kasih sayang banget nih lo, ngetiknya juga. Aduh.
Dia yang nanam sih ya. Dia lagi lite röd sak där nere också. Contoh nih beda yang nan. Det här är ingen körsbärstomat, den där sista. Mm-hmm. Det är en normal stor tomat, men jo, ja, titta. Den blir så för att den har fått för lite vatten förmodligen. Okay. Du ser här uppe, kommer lite mer normal stora. Ja, det är normal. De ska bli större, men det ska vara vanliga tomater det här. Ja, ini adalah maules chili ya. Yeah. Kalau kamu di rumah itu maules maulesan. Ya, nästan. Close enough for government work. Ja. Åh oh, jäklar, den här var stor, men den är inte klar. Men kolla hur lång den är. Ja, jag ser. Nanti di blip ya. Di blip tuh apa? Dia bilang. Oh. Dia bilang. Så här, det här blir lite eftersom jag inte har trimmat buskarna så mycket, så blir de lite krångliga att skörda när de är så stora frukterna. Green peas. Så. Oh, beneran lo dia metiknya tuh penuh kasih sayang. Jadi gak pedas. Nej, 30,000 Scoville ungefär. Nej, okej. Okay. Men det är som, alltså det är som en bird's eye, så det är inte en pep, det är inte en paprika. Jadi ini lombok yang males pedas. Maules pedas. Dia agak keriting-keriting gitu, melingkar. Mau metik lagi. Ini basket of fire. Supposed to be different colors, but they seem to be all red. They should be bigger, but I had too many plants. So when they started flowering indoors in January, February, I didn't have time to pick the flowers. So you usually pick the flowers the first couple of months. Because as soon as the plant starts to develop flowers, if you let the flower stay, the plant thinks that it's done growing. Okay, I'm big enough. Yeah, so yeah. Now, because my flowers are maturing, so I don't need to grow anymore. Okay. And if you want a big plant, you need to, like, because you're giving it artificial conditions in the beginning. You plant it usually in December or January, indoors, 25 degrees, it's perfect, and it starts to sprout, and then you put it under grow light, so it thinks it's in the middle of the summer, it's warm, it's light, and it's sort of, and then, so really, really soon, really early, usually you fertilize it also. So it has a lot of energy, it has a lot of heat, it has a lot of sun, it thinks, so it starts to grow buds really fast. So if you don't pick them, oh my god, I need to learn a lot. Yeah, it stops growing, and it just. That's why my chili is not growing. Yeah, because you see, it has a lot of fruit, but it's really small. So yeah. it set a lot of flowers really early, and I didn't pick but them. But I so think it's supposed to be like that. I mean, not a big bush, but no bigger than this. Maybe double size. Yeah, I think so. Ini bisa dimasak bunganya. Oh ya? Pakai ricotta. Dikasih ricotta cheese di dalamnya. Terus kalau nggak salah digoreng. Ibu tugasnya apa di sini? Mandor. Saya dapat setoran ini. Cuman yang ini. Ini. Yang ini gitu. Oh, cuma nunjuk-nunjuk aja ya, nunjuk-nunjuk. Saya. Cuma nunjuk-nunjuk terus suami. Kita dan vertik. Duh horor. Tuh kayak gitu. Oh, jadi gitu tugasnya untuk mengingatkan jikalau ada sesuatu yang kurang. Walau. Atau ada yang aku mau dipetik. Aku juga motongin ini. Oh iya, baik. Tukang motongin apa namanya rumput. Biasanya sampai jam berapa, Mak, di sini? Aku enggak pernah sampai malam sih. Hah? Martin tuh kadang sampai jam 8, sampai jam 9 kan matahari belum turun. Iya, benar. Ya, airnya bisa diminum. Oh, airnya bisa diminum. Terus kita mau jalan-jalan kemana? Terserah mau kemana, kita ngeliat ke sekitaran punyanya tetangga-tetangga. Yuk, kita ngintipin tanamannya tetangga, yuk. Nah, itu loh, cipluan. Apa ini? Cipluan. Apaan cipluan, coba? Tuh, kayak gitu. Tahu kan di Jawa namanya cipluan di sini? Nggak tahu aku. Aku tahu tanaman di Jawa, cuman aku nggak tahu namanya. Blackberry. Tuh, ini kita ngintipin punyanya Ibu Ayu. Ini kemarin cabut. Tapi dia lagi liburan. Ternyata ada kameranya. Aku juga ada kamera. Ayo. Mana kameranya yang kita cari? Soalnya bo-ong. Karena ada tuh, bohong. Apa namanya? Ada pencuri kan kemarin potatisnya dicabutin. Aduh.
Bukan. Rusak ya. Ternyata ada juga soalnya yang jahat. Soalnya mereka cuma nyabutin doang terus ditinggal gitu aja. Oh gitu. Tuh denger ya. Banyak orang jahat kan di Stockholm, jangan salah. Di sini juga ada kafenya. Mana kafenya? Enggak pandemi ya. Ada kafe yang jualan kayak Vika gitu. Nanti ada akhir Agustus ada kayak pasarnya gitu. Di sini. Hasil-hasil ini dijual nanti harganya murah-murah. Cool. Terus sekarang ada yang udah dibuat saus atau dibuat kue kayak gitu. Oh, udah diolah gitu ya. Jadi magnetnya pasar gitu. Bagus banget. Oh, ini dia. Setiap hari Minggu doang untuk kafenya. Dia terlalu semangat. Di sini aja. Dia terlalu semangat tuh loh, kayaknya jatuh terus. Hey, halo. Hey, nih, itu dar. Halo. Wow. Spring. Ya ampun, udah cepet. Naik. Nah, itu apa dia? Itu bro. Tuh bunga-bunganya ya ampun, cakep banget. Oh, bunga matahari ya itu? Nah, ini iya nih. Bunga matahari kegelapan. Tuh. Ini mataharinya mati lampu nih kayaknya. Gerhana di komersial. Tuh, siapa bilang di Stockholm itu orangnya sombong-sombong. Ini juga saling menyapa kok jadinya. Ya, tergantung orangnya aja. Lila snigel atade. Anas atade. So, terima kasih. Sudah membiarkan saya mengeksplorasi kebunnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey do. Hey do. Killer. Oh, blur.